Assalamualaikum dan welcome back to my channel guys. Okay, hari ni kita berjumpa lagi. Pagi ni saya nak pergi ke Ampang untuk repair kereta potong saga saya ni. Kalau korang dengar bunyi drive shaft saya depan sebelah kiri, dia bunyi skru-kru-kru-kru-kru-kru-kru-kru-kru macam tu kan. Sebab drive shaft saya dah rosak kot. Okay, jadi hari ni saya on the way ke bengkel kawan saya, sebuah bengkel servis dan modified juga. Terletak dekat Ampang, Jalan Ampang, dekat depan LRT Ampang. Nama workshop ni SIR Auto Garage. Kawan saya daripada zaman sekolah dulu. Dia ni memang seorang yang patient dalam repair kereta, modified kereta, disiplin. Lepas tu hasil kerja dia sangat teliti. Ini memang betul-betul punya teliti. Sehinggakan skru pun dia tukar baru kalau korang restore. Sekejap lagi kalau ada kereta-kereta yang dia dah buat, kita boleh tengok. Cuma kawan saya ni dia banyak buat kereta Honda lah. Tapi tak kisah, apa kereta pun boleh hantar. Alphard, Velfire pun semua boleh hantar kat dia. Jadi mungkin saya akan tinggalkan kereta Saga dekat Syafiq Imran. Lepas saya tinggalkan kereta Saga, mungkin saya balik naik LRT. Sampai nilai mungkin saya suruh bini saya ambil kot. Tanggang baru saya akan ambil kereta Civic RS Meteoroid Grey yang semalam tu. Sebab kereta Civic RS tu besok pagi saya nak pasang side step dengan door visor. Side step dengan door visor tu kita boleh buat video. Saya boleh tunjukkan korang macam mana proses dia pasang dari awal sampai siap. Sebab itu kita in-house, kita buat dekat dalam Honda Global MT. Sampai kat bengkel Syafiq Imran dekat Ampang. Bengkel Honda paling handsome sekali dekat Ampang ni. Sekejap lagi saya akan tunjuk korang macam mana untuk bengkel dia. Kat sini saya tengok ada beberapa kereta yang memang handsome gila. K9 ada, tapi Syafiq Imran belum sampai lagi. Kita tunggu dia sampai jap. Jadi saya akan beritahu dia apa benda yang saya nak repair kat kereta saya. Dan kita akan buat shop tour sikit. Alright. Kat sini ada B2R. Kat atas ni ada EK9. Siap berbalut lah bumper. Punya dia risau takut calar, dia balut bumper dia guys. Korang tengok, itu ada di situ Dolphin. Ok, kat belakang ni kereta drag dia, Civic Dolphin, kereta drag SI Auto Work. Hari tu dekat Terengganu dia masuk. Dan kat sini ada Evo 7. Nah, ini Evo 7 GTA. Ini antara projek dia juga. Integra di situ. K-Swap. Oh, mantap, mantap. Kita tunggu jap Syafiq Imran datang. Ini EF, EF 2 pintu. Imran ada beritahu bang yang saya datang nak tukar dress up. Tak ada lagi kan? Tadi dah telefon dia dah. Macam siap. Baik eh. Ni Toke dah sampai. Pukul berapa Toke datang kedai Toke? Aduh, ai. Lama baik dia. Eh? Ha? Lama. Baru je sampai. Ada 4 isu. First kali. Okey, ada 4 benda. First kali drive shaft. Drive shaft aku dah ada bunyi. Ada free play, lepas tu ada bunyi wong 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 waktu jalan. Lepas tu minyak ni, adapter ni. Bocor. Bocor. Aku tahu kau boleh cari solutionnya kan. Tapi kau cari yang kadar, orang kata kadar dalam kemampuan lah. Janganlah kau. Lepas tu aku punya air kat belakang ni, ada pipe yang pomen lama aku pasang. Dia lipat je pipe tu kat belakang tu. Pipe tu aku rasa dah ada leaking. So air aku dah ada bocor kat situ. Jadi air ni selalu luak lah. Tapi tak kau. Lepas tu kau flushing balik. Kau flushing balik radiator. Lepas tu masuk coolant. Jalan projek apa? Itu hari video yang aku buat tu, aku tak sempat nak upload. Aku dah transfer, nak edit. Belakang komputer kong. Aduh. Sekarang tengah siap EG lah. EG buat apa? Restore? Oh. Ni ke? Ni baru restore tempat lain. Baru restore tempat lain? Datang tak lah. Oh. Tu Evo apa cerita? Barang baru separuh baik. Oh. Di situ? Hampir siap tu. Di situ dah siap lah? 10% ni. Alright. Nak simpan dengan Syafiq Imran jap. Nanti kita update. Bye.
ada mesin sandblast. Kau buat buat job sandblast ni sekarang? Eh? Powder coat, wet blast, sandblast. Powder coat? Dust, oh. Silok skru. Motor kereta kau layan? Semua. Oh. Motor dia. Wuih, blok motor lah. Biru biji. RSM biji. Ini semua sandblast lah? Wet blast. Wet blast? Oh. Yang ni dah siap wet blast. Okay. Yang ni baru sandblast. Nanti dia akan jadi pintu lah. Oh, ini bukan cat eh? Dia bukan, memang bukan. Original dia. Oh, dia jadi original macam tu eh? Ya, yeah, betul. Oh, macam baru baik. Sekarang ni masih pagi lagi. So, kita pergi minum jap ah dengan Syafiq. Lepas pergi minum jap lagi kang, baru saya akan balik ke nilai dan kita akan uruskan kereta. Ampang dengan nilai tak jauh pun. Dalam setengah jam je. Waktu pagi ni dia jalan tak busy sangat. Jadi kita boleh chill-chill lah. Pergi minum jap dengan Syafiq. Lepas tu, baru kita akan update. Alright. So, Saga, rehat sendiri diam-diam. Petang ataupun besok ke lusa ke kita ambil. Bila dah siap, kita tengok hasil kerja dia macam mana. Alright. Ini first time saya jumpa bengkel. Cantik. Siap ada tingkat atas. Macam dalam Need for Speed. Kita apa barang? Ini dah siap hari. Ini K20 restore. Ini dah 12 motor sikit. Oh. Ha, ni body kita nak body coat. Belum buat lagi. Body motor kau buat? Ha. Body RSL. Oh. Ha, ni dah siap 12 ni. Oh, halus eh. Sementara kita ada kat atas ni, aku nak tanya kau satu-satu. Ni K ni buat apa ni? K ni dia baru siap restore sebenarnya. Okay. Tapi owner tak puas hati. Kita tak cap lah apa yang patut. Oh. Dia baru siap ni, baru minggu siap ni. Bapak dia lawa shoot. Disc brake pakai disc brake apa tu? Itu orang semua ingat macam car tapi dia pakai F1 ni. F1 punya disc brake? Dah harga 25K. Gila. Ni dolpi hitam? Dolpi hitam, restore. Buat restore? Haa, restore. Jadi daripada zero kan kau buat? Daripada zero. Asalnya kereta aku sendiri yang jual. Oh, kau jual kat orang? Baru, awalnya baru nak restore. Oh. Ni di situ, bila? Bila siap? Yang tu jangka ni hujung bulan ni nak keluar lah tu. Ha, tak banyak hari. Dia case wet lah? Case wet. Tu ES? ES tu upgrade engine. Upgrade engine? Haa. Project baru buat tu. Drag tak ada masuk? Drag terbaru? Sama dalam depan ni. Yang terdekat ada. Kita nak siapkan lah kereta mini tu. Oh, dolphin kat bawah lah? Haa, dolphin kat bawah. Alright. Saya nak pergi minum sekejap dengan Syafiq Imran. Sekejap lagi saya akan update. Petang ni saya akan ambil kereta daripada coating dengan tinted. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana rupa kereta Honda Civic RS Meteorite Grey Modulo Package. Kita minum dulu. Okay, aku nak tanya kau sikit. Since kau, aku tengok kau buat workshop, aku tengok kau berjaya lah dalam buat workshop. Apa kau punya pegangan lah waktu kau buat workshop kereta ni, apa pegangan kau? Pegangan dia satu je. Kepaduan bisnes. Kita nak kualiti dan minat kita. Tujuan buka workshop ni, kita minat dengan kereta. So kalau kita buat satu kerja tu, satu-satu kereta customer ni, kita anggap macam sendiri punya barang. Untuk kita nak dapatkan keikhlasan, nak dapatkan kualiti dia. Macam aku lah. Barulah owner keluar duit. Walaupun banyak mana sekalipun dia puas hati, kita tak nak dia keluar duit sikit tapi dia puas hati. Untuk beritahu korang guys, Syafiq Imran ni dulu dia seorang askar. Saya seorang polis. Aduh. Jadi masing-masing dua-dua ada orang kata ada persamaan lah. Saya daripada polis, saya jump into car line, jual kereta. Dia daripada askar, dia jump into workshop. So sebab masing-masing guru memang kerana minat lah. Dan sebenarnya saya waktu sekolah, saya kawan dengan abang dia. Abang dia kawan saya, Bobo. Jadi dia ni adik kepada kawan saya. Tapi kita orang semua kawan lah. So sampailah sekarang ni membesar. Masing-masing semua dah besar. Kau anak berapa orang sekarang? Aku 4 dah, Man. Dia anak 4, saya anak 2. Okay, kita orang pergi makan dekat Bandar Baru Ampang. Lagi sambung. Bye. Okay guys, hari ni kita orang lunch dekat restoran masakan Melayu dekat Bandar Baru Ampang. Untuk kata korang, Bandar Baru Ampang ni adalah tempat saya membesar dulu. Daripada zaman sekolah, tempat kotik sekolah, tempat merayap. Jadi kita makan kat sini, jadi kita sambung. Okay, berhubung nak kejar. Time to work.
time to work. Alright guys, kita tunggu sekejap. Syafiq kata dia mungkin boleh solve problem ni hari ni juga. Kalau dia boleh solve hari ni juga, kita tunggu sampai siap. Kalau Dashaf tu mungkin teruk, mungkin dia kena hantar pergi machine shop untuk repair balik. Dia perlukan masa dan saya akan tinggalkan kereta lah. Besok saya akan datang balik. So sementara tu kita ada kat sini lagi. Kita tengok apa benda yang dia ada kat sini. Kita tengok apa projek yang dia buat. Alphard pun dia layan guys. Okay geng, ini rupa dia dekat bahagian dalam. Minyak dah keluar daripada atas dekat adapter. Kemudian dia mengalir turun kat situ dan dia jatuh dekat subframe. Subframe saya ni basah minyak. Hopefully dekat bawah tu, dekat adapter bawah tak bocor lah. Saya rasa adapter bawah mungkin tak bocor. Mungkin adapter atas saja yang bocor kat sini. So mungkin kita akan tukar adapter ni. Drive shaft sebelah kanan okey. Drive shaft sebelah kiri saja yang bunyi. So mungkin kita akan tukar drive shaft. Hari ni saya nak promo dekat korang. Saya nak bagitahu dekat korang, kalau korang cari workshop kereta yang korang nak repair instant, nak instant repair, nak instant repair, nak major repair, nak repair yang tinggal kereta, korang boleh hantar dekat sini sebab servis dia memang bagus. Honest eh, saya cakap secara jujur. So once kita sampai, dia terus servis kita. Kita tak buang masa. Kita datang, kita repair dan kita siap, kita terus pergi kereta bawa balik. Walaupun dia orang buat kereta Honda, dia orang buat kereta besar-besar, tapi kalau korang buat kereta kecil pun, kalau setakat nak servis, nak repair, dia orang layan. Don't worry. Caliper punya skru bawah longgar? Dah. Ni lah masalah dia bila hantar dekat ni. Korang tengok konten saya sebelum ni, kat mana saya pasang disc brake. Korang tengok kualiti dia macam mana. Aduh. Loose. Kang buat trip baru lah. Korang tengok guys, dia punya trip brake loose. Aduh. Kita buat trip baru dekat caliper. Korang advice saya untuk servis radiator sekali, sebab radiator saya dah lama dan kat dalam tu dah ada macam karat sikit. Saya rasa dah lama, sejak beli kereta ni memang tak pernah servis radiator. Jadi hari ni terlanjur kita buka, so saya akan servis radiator sekali. Jadi dia akan buat flushing, lepas tu kita servis radiator dan kita akan masuk coolant. Lagipun kita dah lama tak buat vlog tentang Proton Saga ni. Proton Saga ni banyak berjasa. Okay, radiator dah hampir tanggal. Okay, dia akan tukar hose ni dekat bahagian belakang tu. Okay, tu sebelum ni dia lipat saja, jadi tak cun lah. Bila lama dia dah leaking. Abang dengan SIR Garage dah berapa lama bang? Sejak tahun berapa? 2016. Sejak 2016 eh? Mantap. Korang tengok guys, air karat kalau tak servis, kau-kau motor eh. Dah karat kau-kau. Dah air kat bawah tu. Sekejap lagi abang ni penat lah besok, nak kena lap lantai. Kena mop lah. Sebab dia punya lantai bersih, berkilat. Bobo! Baik, baik, baik. Ni abang Sapi Imran. Kau bulat siang sekarang. Bapak gemuk, baik. Gemuk gila. Mana kerja? Balik kerja? Balik kerja, singgah kap. Ni kawan saya daripada zaman sekolah, sebaya. Ini abang Sapi Imran. Kau kan kelihatan lagi? Kelihatan lagi. Orang tengok guys enjin ni. Gila. Kau-kau K9 ni. Tukar throttle body eh? Berapa mm? 72. Boleh lah, buat rasa-rasa. Buat rasa-rasa eh? Alright, brake kita dah tu buat trip baru. Syah sikit. Ngam. Mantap. Update. Sekarang ni dia dah
refurbish balik saya punya adapter oil filter tu. Jadi sekarang ni dah pasang. Sekarang kita tengah tunggu drive shaft. Bila drive shaft sampai kan kita dah boleh pasang drive shaft. Bang, drive shaft dalam pukul apa agak-agak? Alright, ini adapter untuk oil filter. Harap-harap tak ada bocor lepas ni. Harap-harap tak ada bocor bang eh. Okay bang, boleh tak abang explain sikit? Ya. Abang buat apa dekat adapter oil filter tu tadi? Adapter ni saya potong tapak ni. Okay. Oh tadi dia timbul sikit eh? Ya, dia timbul. So abang potong? Saya potong. Bagi straight, lepas tu letak washer tembaga balik. Oh, supaya dia tak bocor lah. Alright, mantap. Alright guys, kita punya dry sub dah sampai, dah pasang. So Imran dah kita buat installation. Apa yang yang kata tadi dekat dry shaft tu? Okay, dry shaft lama dia punya kepala masuk dekat sub, tak dapat duduk dekat lock. Oh. So, tak ngam. Yang ni kita dah custom ikut spek yang betul. Dia boleh lock. Okay. Dan dia punya free play ngam. Oh. Dan yang penting tu. Alright. So kepala tadi pakai kepala apa? Kepala original Saga kita pakai. Kepala original Saga. Ya, yeah. Yang sebelum ni dia pakai Ford. Oh, yang sebelum ni dia pakai Ford punya? Pakai Ford punya. Ya. Yeah. Aku tak tahu pula. Modify kan? Nama pun modify. Baik, baik. Kini orang kuat kita masih berjuang. Okey, ini pakai spring. Ha? Dia pakai spring. Oh, dia pakai spring. So, lepas ni skru tu boleh ketat baliklah. Alright. Okay, lepas ni kita dah boleh jalan-jalan makan angin. Kereta dah sihat. Tengok sikit drive shaft. Okay, korang tengok eh. Dia punya skru pun skru baru. Material shaft ni pun shaft yang baru eh. So guys, pendek kata kalau kita nak repair kereta, kita nak tukar sesuatu pada kereta kita, kita jangan fikir murah je. Kita fikir benda tu berkualiti. Kita spend lebih sikit, janji benda tu boleh tahan lama dan berkualiti. Radiator dah siap servis. Oh, yang karat tu dah tak ada eh? Okay, dalam semua bersih ni. Alright. Boleh pasang. Alright, kita pakai coolant Honda eh. Pakai coolant Honda. Bateri saya pun dah nak habis. Nanti kita akan buat video lagi. So kejap lagi saya akan balik ke Nilai. Kita CBRS yang saya nak deliver tu hari ni tak sempat ambil. Lagi satu sebab hujan, kereta baru siap coating. So mungkin besok pagi saya akan ambil. Nanti saya akan buat video. Alright. So terima kasih sebab menonton video saya. Saya akan update lagi dengan video-video lain, pada konten yang lain. Kepada yang belum subscribe, minta tolong korang subscribe channel saya guys. Jumpa lagi. Bye.